Kerajaan Persekutuan sedang meneliti setiap projek berkaitan kemudahan infrastruktur di Kelantan yang masih terbengkalai agar ia siap dalam tempoh yang telah ditetapkan. Menurut Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Dr. Mohamad Razi Majidin, tinjauan itu dibuat bagi memastikan projek dapat disiapkan secepat mungkin dan rakyat Kelantan dapat merasai nikmat pembangunan dalam tempoh yang ditetapkan. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah untuk memastikan rakyat Kelantan mendapat manfaat secepat mungkin tanpa mengira status politik. Ini merupakan sebahagian daripada usaha-usaha kita, termasuklah projek-projek infrastruktur lain yang pernah disebut oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ekonomi apabila beliau datang ke Kelantan pada bulan Mac tahun ini. Jadi kita ingin pastikan ianya dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita ketika membuat tinjauan di tapak projek lebuh raya rakyat Kota Baru, Kuala Krai di daerah Machang. Katanya lebuh raya sepanjang 10 km yang terbengkalai sebelum ini diambil oleh kerajaan negeri itu akan diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan untuk disiapkan sepenuhnya. Dalam pada itu, beliau turut-turun padang melawat beberapa lagi projek termasuk stesen landasan kereta api Pantai Timur ECRL dan pelabuhan atau Tok Bali Supply Base TBSB di daerah Tok Bali Pasir Putih.